بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخواني في دين رحم الله الله إن شاء الله تعالى kita lanjutkan masih dalam pembahasan surat Al-Alaq. Alhamdulillah kemarin telah kita selesaikan ayat 1 sampai ayat 8. Berarti kita akan lanjutkan ayat 9 sampai terakhir yaitu ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy أرأيت الذي ينهى عمدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم أن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وَقَدْرِ إخواني في دين جماعة سكاليان رحيم أنه الله كتابه جاء الميسر أرأيت الذي ينهى

sesuatu yang paling mengherankan dari orang yang telah melampaui batas yaitu Abu Jahal di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita merenungi antadaburi dan mengambil pelajaran Apakah kamu pernah melihat sesuatu yang lebih mengherankan daripada orang yang melampaui batas ini yaitu Abu Jahal di mana dia melarang hamba kami untuk menunaikan salat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa ada orang ingin ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilarang ini hal yang sangat mengherankan Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak coba ada enggak yang lebih mengherankan daripada orang yang melampaui batas ini yaitu Abu Jal. di mana dia melarang hamba kami yang ingin menunaikan ibadah salat beribadah kepada kami yaitu kepada Allah Subhanahu

kalau seandainya yang dia larang untuk menunaikan sholat itu berada di atas kebenaran kok bisa bagaimana dia bisa melarangnya atau yang dilarang ini adalah orang yang mengajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kok bisa dilarang dicegah Ini fa adalah perbuatan Abu Jahal. Namanya dulu kunyahnya Abdul Hakam. Orang yang bijaksana. Karena kejahilan dia, kebodohan dia, makanya Nabi alaihi salatu wasalam mengganti kunyahnya menjadi Abu Jahal. Orang yang jahil, bukan orang yang bijaksana. Bagaimana Bisa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin beribadah. Ingin tunduk dan patuh. Kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Kemudian dilarang. Ini menurut kebenaran waktu kejahilan dia. Bahkan di antara bentuk kebodohan dia adalah. Sampai-sampai dia melampaui batas yang luar biasa. Sahabat yang mulia. Yasir bersama istrinya harus terbunuh di tangan Abu Jahal. Bahkan cara membunuhnya itu sangat luar biasa. naudzubillah min Di antara bentuk melampaui batasan, pelampauan batasannya Abu Jahal dia membunuh Sumayyah istri Yasir radhiyallahu anhuma. Dengan cara Pak ditusuk dengan tombak dari Pak dari kelaminnya. min ini bentuk apa kekejaman dan pelampuan batas Abu Jal. Bahkan di saat itu karena kekuatan Rasulullah SAW belum seberapa sehingga yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Yasir bersama istrinya hanya mengucapkan sobron ala Yasir, sobron ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Ini fabarakallahu fikum di antara bentuk kekejaman Abu Jahal. membunuh Sumayyah bintu Khayyam istri Yasir dengan cara ditusuk dari kubulnya dari kemaluannya hingga tembus ke atas oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam merubah kunyah beliau menjadi Abu Jahal kejahilan dia tahu al-haq tahu kebenaran tetapi karena hawa nafsu menjaga popularitas membuat dia melampaui batas kenapa? karena takut apabila orang-orang Quraisy masuk Islam tentunya fabarakallahu bisnisnya dan usahanya akan hancur Makanya Bapak kalau di zaman sekarang mereka banyak yang mengusir dakwah dakwah salaf, dakwah dakwah yang dikatakan dengan dakwah wahabi. Mereka takut apabila dakwah tauhid ini betul betul tersebar dan diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin, orang orang yang semisal Abu Jahal ini akan bangkrut usahanya, usaha usaha kuburannya sepi, usaha-usaha barakallahu fikum yang suka-suka dipanggil ya ketika orang menang meninggal sep, sepi karena tahu itu tidak ada bimbingannya dari Rasulullah SAW dan tidak ada faidahnya jadi fa barakallahu fikum inilah dia Abu Jahal wa tawalla alam ya'lam bi Allah Aruaita, In kazzab hadan Nahi bima yud. Alam bi biaana Allah yara kulla ma yafal. Lais al amr kama yazumu Abu Jahl. Bagaimana pendapatmu jika orang yang mendustakan ini adalah orang yang melarang? tidak mau menyambut panggilan Rasulullah SAW bahkan dia berpaling darinya kemudian berbuat kejahatan berbuat pelampuan batas yang na'udzubillah min dalik. apakah dia tidak sadar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat semua perbuatan dia dan perkaranya ternyata tidak seperti yang diduga oleh Abu Jahal La ilam yarji' hada ansikaqi wa adahu la na'khudanna bi muqaddami ra'sih akhdan anifan Kalau seandainya Abu Jahal ini enggak berhenti dari penantangannya terhadap Rasulullah dan dakwahnya dan terus mengganggu Rasulullah maka kami akan mengambil dia menarik dari ubun-ubunnya dengan tarikan yang sangat keras fayutrah finnar kemudian aku lemparkan orang ini ke dalam neraka nasiatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tubi'hu wasjudu waqtar Aitu nasiyatuhu nasiatun kadhiba fi maqaliha. Ubun-ubunnya adalah ubun-ubun orang yang suka berdusta di dalam perkataannya, khati'a fi af'aliha, salah di dalam perbuatannya. Fa akanna al-kadhiba wal khata' badiyani minha. Allah Subhanahu wa sebutkan ubun-ubun yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kedustaan dan perbuatan dolim dia tadi berasal dari ubun dari ubun-ubunnya di otaknya. Falyuhdir hadha taqiyya ahli an-nadi yastansiruna bihim. Coba ay Abu Jahal dan yang semisal dengan Abu Jahal, coba sekarang panggil itu. Bala tentaramu yang juga sama sifatnya seperti kalian melampaui batas Adakah yang bisa menolong kalian ya? dari azab Allah Subhanahu wa taala? Laisal amr ala ma yadhunnu Abu Jahal. Ternyata kenyataannya tidak seperti yang diduga oleh Abu Jahal. Sanadu Uzbaniyah. Inna lam yanala ka rasul bisu. Fala tudhihu fi ma da'aka ilahi min tarkis wasjud li rabbik waqtarib minhu bitahajjubi bitahabbubi ilahi bita'ati tenang wahai Muhammad kenyataan itu tidak seperti yang disangka diduga oleh bujal dia bisa mendolimi antum bisa menyiksa antum atau bisa memburu antum tenang saja wahai Rasul semua keburukan-keburukan Abu Jal tidak akan pernah bisa menimpamu. Fala tuqihu maka jangan pernah kamu taati Abu Jahal ya semua seruan-seruan ancaman-ancaman Abu Jahal untuk engkau meninggalkan salat jangan ditaati kata Allah wasjud li rabbik waqtarib minhu tatap hendaklah engkau sujud kepada Allah kepada Rabbmu dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala bitahabbu bi ilaihi bi taat ila biha bi ilaihi bi taatihi dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ketaatan. Ini fabarakallahu bikum ikhwani fid din rahiman tentang sebuah kisah yaitu tentang dan pelampuan batas Abu Jahal. Alaghana itu ayat ini telah turun kepada Abu Jahal. Ayat 9 sampai ayat 19 inilah turun kepada Abu Jahal. Oleh karena itu fa faedah yang bisa kita petik dari kisah atau ayat 9 sampai 19 adalah yang pertama al i'rab an dzikril asma mahma balagha su'uha manhajun aridun fil qur'an. Ini wajib untuk kita ketahui. Ayat tadi turun kepada siapa Pak? Abu Jahal bagaimana dolimnya dan pelampuan batas yang dilakukan dan ternyata pak di dalam surat tersebut tidak disebut nama Abu Jahal kenapa demikian inilah manhaj Al-Quran inilah metode Al-Quran di dalam memberikan peringatan kepada manusia oleh karena itu fahabar kalaikum kata para ulama faidah yang pertama adalah jangan sebutkan nama ketika engkau sedang apa membantah atau menjelaskan tentang apa keburukan-keburukan orang tersebut. Ya, bagaimanapun bentuk kejahatannya agar apa? Agar lebih ablah sehingga tidak ada pernyataan ah itu kan bujal bukan kita. Hintum. ah itu kan ancaman kepada bujal bukan kepada kita. Kita nggak termasuk dalam area ter tersebut. Jadi fa barakallahu di sini Pak al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi as -sebab. siksaan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala itu bersifat umum bukan cuma khusus pada Abu Jahal ini mana dalam Al-Qur'an Al-Qur'an itu fa barakallahu fikum enggak menyebut nama kecuali du dua kepada siapa kemarin satunya muslim satunya ka, kafir. Di dalam Al-Quran cuma ada dua nama yang disebut di dalam Al-Quran. Semuanya bersifat um, umum. Selain ini bersifat umum. Yang pertama siapa? Yang muslim Zaid bin Haritha. Kemudian yang kafir siapa? Abu Lahab. Ada pun sisanya Allah sebutkan secara umum. Agar apa? Agar dakwah yang ada dalam Al-Quran itu abadi. Gak ada namanya tanggapan atau perasaan, wah oh, itu kan orang-orang Yahudi, Ah itu kan orang-orang apa? Abu Lab, ini Abu Jahal. Oh ini apa? Orang-orang kafir Quraisy yang terdahulu. Kita nggak termasuk dalam ayat ini. Karena lafaznya orang-orang Quraisy misalnya. Jadi fa hmm. barakallahu ini. Oleh karena itu fa barakallahu kata para ulama alat du'at an yurakizu al af'al fa dalika adwam lil athar wa aslah lid da'wah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimun rahimakumullah rahimu wajib bagi para dai para guru-guru ketika ingin membantah perbuatan orang jangan fokus pada bah, namanya tapi pada perbuatan perbuatannya agar apa agar asarnya pengaruhnya lebih mengena daripada apa kita menyebutkan namanya dan ini lebih aslah lebih bermaslah daripada apa langsung menyebutkan namanya jadi fabalakum ini yang patut untuk kita contoh. Ya. Karena apa? Orang udah bisa tahu, oh ini fulan. Oh ini juga fulan. Oh ini juga fulan. Bisa apa? Mengenal semuanya ketika kita sebutkan secara umum. Perbuatan-perbuatan ini apabila disebut secara umum, maka mencakup orang-orang yang bersifat seperti Abu Jahal. Barakallahu fiikum ikhwani fiddin rahimakumullah. Inilah faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua adalah nusratillahi nusratullahi subhanahu wa ta'ala li rasulih bil malaikati ayanan fil masjidil haram faidah kedua adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat dilihat secara mata oleh Abu Jal di Masjidil Haram Di dalam Sahih Muslim Mega juga dalam sebagian riwayat dari Sahih Al-Bukhari itu Abu Jalm pernah memberikan ancaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dia bersumpah dengan nama Tuhannya dia mengatakan kepada Rasulullah wallati wal uzza la in raaituhu yaf'alu dzalik la atanna ala raqabatihi aw la u'afiranna wajhahu fit turab perhatikan Pak ancaman Abu Jahal kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan demi Lata wal Uzza, kalau seandainya aku melihat Muhammad sujud di masjid ini, maka aku akan injak lehernya atau aku akan aku sungkurkan kepalanya, wajahnya ke dalam tanah. Ancaman siapa? Abu Jahal. Betul. Nabi tetap datang. Tidak pernah takut dengan ancaman Abu Jahal. Allah mengatakan tetap solat. wahai Wahai Muhammad. Solat. Tidak usah takut sama Abu Jahal. Maka fabarakullah bikin ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah solat. Dan ketika pas Sujud. Abu Jal langsung mendekati Rasulullah untuk melaba melaksanakan ancamannya, melampiaskan emosinya untuk apa? menginjak lehernya Nabi atau menyungkurkan wajahnya ke dalam tanah. Dan ketika mau maju, mau menginjak lehernya tiba-tiba dia ketakutan, mundur. Orang-orang heran. "Hai Abu Jal, kenapa kamu mundur? Tadi katanya mau menginjak" Muhammad kok tiba-tiba ketakutan dia mengatakan ini inna baini ketika aku mendekati Muhammad ini ternyata aku melihat antara aku dan Muhammad sebuah parit yang besar yang penuh dengan api penuh dengan huru hara dan penuh dengan sayap-sayap yang menyambar-nyambar perhatikan ketakutan baru mau maju ternyata dia melihat sebuah parit yang besar penuh dengan api kemudian penuh dengan suara yang mengerikan dan kemudian ada sayap-sayap yang menyambar nyambar lari Abu Jahal nggak berani apa ya, bah, mendekati Rasulullah SAW selesai sholat Nabi mengatakan laudana minni lakhtafatu lakhta lakhtafatu udwan udwan tadi dia berani mendekatiku niscaya mereka menyambar tubuhnya satu persatu anggota tubuhnya disambar-sambar oleh mala malaikat ini nusratullah subhanahu wa ta'ala li rasulihi bil malaika pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi melalui para malaikatnya. Jadi fa barakallahu fikum enggak usah takut. Ya, dengan seruan-seruan mereka untuk meninggalkan dakwah salaf. Ini faedah yang kedua. Wasanya Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini menolong Rasulullah SAW melalui malaikatnya. Faedah yang ketiga, agamu kedoliman yang paling besar dan pelampuan batas yang paling besar adalah ketika orang itu mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Taala Ini kedoliman yang paling besar. Melarang orang taat kepada Allah. Melarang orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu kami ketika di Yaman, di antara orang yang paling benci dengan Islam adalah orang-orang komunis. Di saat itu komunis masih subur di negeri Yaman. Fikum, mereka melarang para pemuda-pemuda masuk ke masjid. Ababila fabarakalafikum mereka ke masjid, maka akan ditangkap dan dibuang, nggak tahu kabar pri, tanya setelah itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surah Al-Baqarah 114, Wa man ablamu mimman man'ama sajidallah, an yudhkarafihasmuh, wa sa'afi kharabihah, Ulaika ma kana lahum illa lahum fid Siapakah yang lebih zalim kata Allah Jadi orang-orang yang mencegah orang-orang masuk masjid untuk menyebut nama Allah untuk sholat membaca Al-Qur'an, beribadah Tidak masjid dan berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka masuk dalam karena ingin takut kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini kata Allah, lahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Suatu hal yang mesti. Orang-orang yang seperti kesudahannya adalah dia akan mendapatkan azab di dunia dengan azab yang pedih dan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang sangat mengerikan. Sebagaimana nanti bagaimana kehinaan Abu Jahal di dalam faidah selanjutnya insya Allah. Jadi fa'barakallahuikum di dalam surat al alaq alab menceritakan bahwasanya kedoliman yang paling besar adalah kedoliman bagaimana orang melampaui batas mencegah orang-orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Barang siapa yang melarang orang-orang belajar agama, melarang orang-orang mengenal tauhid, melarang sunnah dengan sekian banyak makar-makarnya, khawatir menimpa anda sebagaimana menimpa Abu Jahal. Banyak. Barakallahu fikum perkataan-perkataan yang mengerikan bahkan mereka berani mencegah ya wa barakallikum dakwatut tauhid sebagian mereka mengompori pemerintah untuk apa melarang pencegahan apa pembangunan masjid-masjid yang dikatakan wahabi naudzubillah hati-hati ya melarang sebuah masjid yang katanya akan dibangun padanya pada dakwah wahabi Kemudian fabarakallahu fikum ternyata berhasil. Tunggu saja. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Hakim, Maha Bijaksana. Orang siapa yang fabarakallahu fikum melampaui batas berbuat zalim kepada orang-orang yang betul-betul suci, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, berdakwah pada betul, betul murni ikhlas di jalan Allah, enggak ada tendensi dunia sama sekali, dilarang. Hati-hati. Jangan sampai Apa yang menimpa Abu Jahal menimpa anda. Nauzubillah min dzalik. Faedah yang keempat. Perhatikan bagaimana laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal. Tasjilu laknatillahi ala Firaun hadhil ummah Abi Jahal. Faedah yang keempat adalah penetapan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aunnya umat ini. Nabi mengatakan, Hada Fir'aun, hadil ummah. Ini Fir'aunnya umat is Islam. Umat ini. Nih. Kenapa? Karena nggak beda dengan Fir'aun. Melampaui batas. Melarang orang-orang beribadah kepada Allah. Bahkan membunuh mereka. Mengusir mereka. Ini Nabi alaihi salat menyebutkan hadza firaun hadil ummah. Dan fa fikum bagaimana kesudahan Abu Jal? Kesudahannya sangat menghinakan. Ketika fa fikum di dalam perang Badar, perang berkecamuk Maka tiba-tiba ada seorang pemuda yang umurnya 16 tahun datang pemuda itu adalah Mu'awid dan juga Mu'ab semuanya adalah anak-anak Afro radiyallahu anhum Mu'awid dan Mu'ad beradik datang, mananya namanya Bujal oh itu namanya Bujal datanglah dua pemuda sebut dalam kondisi apa? Abu Jal ketakutan di benteng oleh pasukannya atau barakallahu fikum yaitu pengawal-pengawalnya namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala Anya bisa ditebas dan dibunuh oleh dua pemuda tersebut. Dan kemudian fa barakallahu mati dalam keadaan hina. Kemudian datanglah Ibnu Mas'ud kepada Abu Jahal ketika sedang sa'aratul maut. Kemudian ketika sudah mau mati, Abu Jan mengatakan liman al liman al Sekarang yang menang siapa ini? Giliran siapa yang menang? Ibnu Mas mengatakan lillahi wa li ya adu Allah yang menang hari ini adalah Allah dan rasulnya wahai musuh Allah Fabarakallahu fikum akhirnya dia mati dalam keadaan hina maka kemudian nabi mengatakan alhamdulillah alladhi akhzaka ya adu Allah hadza kana fir'aun al ummah segala puji bagi Allah. Semoga Allah menghinakan engkau, wahai musuh Allah. Engkau adalah Fir'aunnya hadil um, ummah. Sehingga fi ikhwani fi din rahimah Hati-hati. Jangan sampai kita bersifat dengan sifatnya Abu Jahl. Iyadhan billah. Kemudian faidah yang keenam Kelima. Alhamdulillah. Tidak ngantuk. Insan, an alaihi wa yara di dalam ayat yang ke-14 Allah mengatakan alam ya'lam yara ini peringatan bagi manusia untuk sadar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui semua perbuatanmu ngumpul gembosi pemerintah untuk menghentikan masjid ini, masjid ini, pondok ini ditutup. Itu makar-makarmu, Allah tahu. Jadi jangan sampai kamu sangka, ya makar-makar kalian, wahai musuh-musuh sunnah, musuh-musuh tauhid, menggembosi beberapa tokoh-tokoh Islam atau pemerintah untuk menghentikan dakwah tauhid, dikira Allah tidak tahu, Allah mengatai semua makar-makar kalian makanya hati-hati. Allah Subhanahu wa mengatakan kana alaikum Allah itu senantiasa mengawasi perbuatan kalian. Sehingga hati-hati. Dan sekecil apapun perbuatanmu dari keburukan dan kejahatan pasti engkau akan mendapatkan akibatnya. Sebagaimana dalam surat apa? Al-Zalzalah. Allah karena itu di sini memberikan kita pak peringatan, wahai manusia sadar dari kalimat alam ya alam di an ya itu harus sadar bahwa semua perbuatan kita Allah mengetahuinya. Sehingga babar kalau ketika demikian maka ketika engkau mau bermaksiat mau bikin makar atau mau berbuat dosa pikir seribu kali kenapa? karena Allah melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Ghafir ayat 19. Ya lamu a'yun wa ma sudur. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan mata. Antum melirik istri orang, Allah ta tahu pada ngelirik toh. Lirikan matamu yang berkhianat kepada kemaksiatan kepada istri orang, itu Allah tahu apalagi kalau sampai melotot lirik saja ya ih ternyata istrinya cantik ya hati-hati Allah tahu wa sudur dan apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu batin ya cantik ya hati-hati sehingga waspada ketika kita mengetahui ayat seperti ini maka ketika engkau mau berbuat maksiat waspada berpikir terlebih dahulu Kenapa? Karena Allah mengetahui semua perbuatan kita. Makanya para ulama mengatakan ma'asallaha ila jahil. Ulama salah mengatakan tidaklah orang yang murah berani bermaksiat kepada Allah kecuali orang yang bodoh. Orang yang jahil seperti Abu Jahal. Betul. Sadak apa yang dikatakan para ulama salaf. Tidaklah orang yang berani bermaksiat Ngumpet-ngumpet di rumputan Ngumpet-ngumpet di kolong jembatan Di selokan Atau dimanapun Di hotel ini, -ini. Kecuali orang yang jah, jahil Oke okay. Baiklah Anda bisa selamat Ketika berkhianat Selingkuh atau yang lainnya Dari suamimu Dari istrimu Dari orang-orang Tapi engkau tidak selamat dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau tahu bahwasanya Allah itu mau melihat, mau mengetahui semua hal yang kita perbuat, jangan pernah menyangka tidak ada yang melihat. Sehingga fabarqu waspada. Ini faedah yang kelima. Faidah yang keenam. Fikulli syai'in tajidu rahmatullah. Tatajjalla hatta ma'a tuqyan wal fasad. Luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Setiap segala sesuatu pasti ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kepada Abu Jahal ini. Bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berdua Jahal? Ngajak dia untuk sadar. Alam ya'lam ya bi yara. Kalla la ilam yang tehik am bin ambinasia, hai jangan berbuat seperti itu, Bu Jahl. Kalau kamu gak berhenti, ingat, kami akan tarik engkau dari ubun-ubunmu, diajak untuk apa? Bertobat. Perhatikan, luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abu masih diajak bertobat pada luar biasa kejahatannya, kezolimannya kepada umat Islam di saat itu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya masih diajak untuk bertaubat kalala ilam yang tahi kalau seandainya Abu Jal nggak mau berhenti maka kami akan berikan apa? siksa yang pedih artinya situ Allah masih mengajak Abu Jal untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fandur Lihatlah, renungilah betapa rahmatnya, betapa besarnya kasih yang Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Sampai kepada bujahil. Masih apa? Ya, diajak untuk bertaubat. Namun, fabarakallahu fikum, karena memang hawa nafsu. Ya. Tergila-gila dengan dunia membuat dia apa? Soli bertaubat. Nah. Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat 38 mengatakan lil ladina kafaru qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'ud faqad madat sunnatul awwalin katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir jika mereka berhenti dari kekafiran mereka mau masuk Islam yukfar lahum makat salaf semua diampuni yang telah lalu dosa-dosamu nol luar biasa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir iyantahu jika mereka berhenti dari kekafiran mereka menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala yukfar lahum makat salaf Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu dibikin nol seperti bayi baru dari lahir ia namun sebaliknya jika masih terus seperti itu, kembali kepada kekufuran, maka telah tetap bagi mereka sebagaimana Pak menimpa umat-umat yang terdahulu akan mendapatkan siksa dan kehinaan. Perhatikan kaum muslimin rahimana rahimakumullah di dalam surat al-alaq ini. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat kerusakan yaitu dari kalangan dai-dai kebatilan apabila mereka terus-menerus berada di atas kedustaan mereka, menentangan mereka dan di atas kebatilan mereka. Waspada orang-orang yang punya sifat seperti Abu Jahal mencegah manusia mentauhidkan Allah mencegah manusia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan lakop-lakop jurukan-jurukan agar orang lari dari mereka hati-hati orang mau ikhlas beribadah kepada Allah semata Orang ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul, sebagai bentuk pengamalan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ternyata dicegah, dihalangi, bahkan diberikan gangguan demi gangguan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika orang-orang yang seperti ini terus berada di atas kebatilan mereka, penentangan mereka, kedustaan mereka, maka waspada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidur dari pengawasannya kepada mereka. Jangan disangka ketika kalian berbuat kezaliman Ketika kalian melampaui batas, mungkin anda berhasil menutup masjid-masjid sunnah, menutup masjid-masjid yang mendegakkan dakwah atau tauhid. Mungkin anda bahagia dengan makar kalian, dengan segala pengembosan-pengembosan kalian berhasil menghasut masyarakat. Tapi ingat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah istirahat. Allah tidak akan pernah berhenti pasti ketika Allah sudah berkehendak mengazab kalian di dunia Allah akan mengazab kalian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya inna akhdahu alimun syadid Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Hud ayat 102 demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala apabila menghukum suatu perkampungan, suatu penduduk apabila mereka berbuat dusta, berbuat zalim, berbuat kebatilan, Allah tunda dulu. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengazab mereka, maka tidak ada satupun yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan innallaha la yumli dzalim. Innallaha la yumli dzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan sesungguhnya Allah akan menunda orang-orang zalim itu azabnya, siksaannya. Namun apabila apabila telah datang waktunya, lam yuflitshu ni saya tidak akan pernah meleset siksaan Allah azab Allah akan menimpa orang-orang yang zalim tersebut waspada sebesar apapun sehebat apapun dukunganmu dan pengikutmu dalam makar-makar kalian berbuat zalim terhadap agama Allah, terhadap tentara-tentara Allah, maka semuanya akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedelapan. Al-hafu ala nusrati dinilla bimali Wajahih wa makalati. Di dalam ayat ke-8, di dalam faedah yang ke-8 ini ada anjuran Untuk kita selalu menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan hartanya, atau kedudukannya, atau jabatannya, atau dengan yang lainnya. Ayo, tolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan seperti Abu Jahal: punya pamor, punya kedudukan, punya nama di depan umat. malah tidak digunakan untuk menolak agama Allah malah justru sebaliknya digunakan untuk memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabatnya na'udzubillah waspada ketika anda punya kedudukan punya jabatan malah bersekutu dengan orang-orang yang berbuat dolim terhadap dakwah sunnah dakwah tauhid waspada jangan sampai ya ba. menimpa engkau sebagaimana menimpa Abu Jal kehinaan kesudahannya di dunia dan siksaan nanti di akhiratnya. Waspada. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala mengajak kita wa ta'awanu saling tolong menolonglah kalian alal birri wa taqwa di atas kebaikan dan ketakwaan jadi ketika engkau punya harta punya kedudukan, punya jabatan tolong menolong, tolong menolonglah di atas kebenaran dan ketakwaan wala ta'awanu ala ismi wal udwan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan apa? dosa dan permusuhan syukur-syukur antum wahai orang-orang yang memiliki jabatan menjadi orang yang menjadi penengah menjadi orang-orang yang di tengah-tengah umat yang sedang berselisih bukan malah condong demi kemaslahatan jabatannya pangkatnya condong kepada pihak ini kemudian mendoli pihak yang lainnya jangan cukup apa yang menimpa Abu menimpa dia jangan sampai menimpa kita yang punya jabatan, punya harta, punya kedudukan malah digunakan untuk apa? Memusuhi dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan seperti Abu Jahal. Jangan seperti Abu Lahab. Yang kesembilan. Dakwah Allah Subhanahu wa taala bi ta'ah wal istijabah lihaula al-mukadzibin at-taghin faedah yang kesembilan Allah mengatakan la tuti'hu wasjud wa qatarik. la tuti'hu di sini Pak ada seruan Allah untuk tidak mentaati dan menyambut seruan-seruan dan ajakan-ajakan orang-orang yang mendustakan dan melampaui batas. Ayat yang sembilan adalah seruan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk jangan pernah mentaati dan menyambut seruan orang-orang yang mendustakan dan melampaui batas. Baik kita yang sedang didolimi maupun orang-orang yang punya jabatan, yang punya harta. Nggak usah takut, ditaati. Wah kalau Bapak nggak mau mendukung kami menutup masjid ini atau menutup sekolah ini, menutup pondok ini, kami nggak akan memilih Bapak. Nggak ada masalah, nggak dipilih oleh kalian. Yang penting Bapak Allah memilih saya, saya selesai. Ngapain mencari wajah manusia? Capek. Lebih baik pak mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga barakallahu fikum ikhwani bidin rahimakumullah Bagaimanapun besarnya syubhat-syubhat mereka, ajakan-ajakan mereka apabila dibangun di atas kebatilan, kezaliman, permusuhan jangan ditaati. Dan jangan pernah takut kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah takut kepada ahli batil Jangan seperti Abu Talib Datang Rasulullah SAW Kepada pamannya Abu Talib Ketika datang kepada Abu Talib Yang sedang sakratul maut Eh katamu Abu Jahal Ada Abu Jahal Si bapak kebodohan ini Dengan temannya Abdullah bin Sumayyah Abdullah bin Umayyah Fabarakallahu fikum datang. Rasulullah SAW ingin mentalkin siapa? Pamannya yaitu Abu Thalib. Fabarakallahu fikum. Rasulullah mengatakan ya amin. Qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Abu Thalib bisik-bisik Hei Abu Talib Atarghabu an Abdul Abu Talib Kamu mau benci ya Agamanya nenek moyang kita Abu Talib Abdul Muttalib Hati-hati Kamu itu tokoh Punya nama di depan kita Kalau kamu ikuti agamanya Muhammad Kami hinakan kamu Kami hancurkan namamu setelah kamu mati Bingung ikut keponakannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ataukah ikut sahabatnya yaitu Abu Jahal dan siapa tadi Abdullah bin Umayyah fikum ternyata karena tadi ya pengaruh teman ternyata lebih kuat daripada apa pengaruh keponakannya sehingga akhirnya Aba Abu Talib an yakula la ilaha illallah akhirnya fa Abu Talib akhirnya bah enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah mata di atas kuku furah min dhali ini hati-hati jangan seperti siapa Abu Talib mendengarkan seruan-seruan kepada kebatilan, mendengarkan seruan-seruan kepada apa? kekufuran. Nauzubillah. Jangan sampai kita seperti dia. Oleh kadu ikhwani fiddin rahiman wa Faidah yang ke-10 adalah al-hafu ala thabat ala ibadah wa da'wah. Mahma adumat al-mihan. lanjutan dari faidah yang sebelumnya adalah anjuran untuk senantiasa kokoh di atas ibadah dan dakwah bagaimanapun ujian-ujian yang dihadapi di dalam faidah yang ke 10 ini adalah anjuran untuk senantiasa kokoh di atas ibadah di atas tauhid di atas sunnah wa dan di atas dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mahma azumat almihan walaupun ujiannya besar tenang nggak usah para kalau minder coba contoh tukang sirnya siapa Firaun di teror ketika berislam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam tunduk dan beribadah kepada Allah diteror oleh Firaun. Hei, tukang tuang sihirku, siapa yang nyuruh kalian apa? Tunduk dan bersujud kepada agamanya Musa. Aku belum perintahkan kok malah kalian ngikuti Musa. Aku akan siksa kalian dengan azab yang pedih. Aku akan potong tangan kalian dan potong kaki kiri kalian. akan salib kalian, aku bunuh kalian. Luar biasa, asabat. Kokohnya luar biasa agamanya tukang sihir Firaun. Fir, Silakan hai Firaun. Engkau potong tangan kami, engkau salib kami, engkau bunuh kami enggak apa-apa. Silakan itu cuma siksa dunia. Siksa itu dunia cuma ringan, tapi nanti siksa Allah sangat pedih. Tahu, para baru masuk Islam, Islam ini ya apa tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru satu hari tapi luar biasa imannya. Kita ya Allah naudzubillah min dalik. Kalau Bapak nggak potong jenggot, saya pecat dari pabrik ini. Oh iya iya Pak. Dengan senang hati Pak potong jenggotnya. Baru apa? Diteror. diancam sama dipotong jenggotnya. Eh dipotong apa? Dipecat. Luar biasa. Anda takut dikeluarkan dari perusahaan tapi nggak takut dikeluarkan dari surga. Hati-hati. Surga. Luar biasa. Pengalaman kami ada orang-orang nggak -orang senang dengan dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Ketika anak waktu STM teman-teman sebagian udah cungklang. Gurunya ini nggak suka anak-anak cungklang. Panggilin. Kalau kamu celananya masih cungklang, kamu keluar dari apa dari pelajaran saya. Saya nggak ingin celanamu seperti itu. Dikeluarkan, diusir. Dua orang keluar. Terus setiap pelajaran guru itu ngusir orang-orang yang celananya cungklang. Sampai akhirnya Pak, capek sendiri gurunya. Hei, kalian udah tak usir dari pelajaran, kok kalian lebih cinta dengan cungklangnya daripada pelajaran? Pelajarannya, Ya kenapa antum kok nggak takut itu lu dikeluarkan pelajaran pak? Saya lebih takut dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa dari rahmatnya daripada bah takut sama bapak. Nggak apa apa pak. Saya diusir oleh bapak nggak apa-apa penting. Saya tidak diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Yaudah yaudah, yaudah. masuk masuk. Nggak apa-apa dia mau congkel mau nggak congkel terserah. Yang penting belajar. Terserah mau akidahmu ya gitu sudah nggak bisa diganggu gugat. Hanya menyerah sendiri. Terkadang ujian cuma teror. Hintum, terkadang apa? Cuma ancaman saja. Jangan dituruti dulu. Kalau dipecat, kalau kamu nggak keluar apa, nggak potong jenggot, tak pecat dari perusahaan. Uyu langsung. Nih pak, tak cukup di depan bapak nih. Nah, bilang Beberapa anak-anak SMA luar biasa di zaman anak STM itu luar biasa. Bahkan sampai sebagian anak-anak SMA di saat itu Ya sudah kenal salaf, anak kenal mereka diusir oleh gurunya, akan dipecat, dikeluarkan dari sekolah gara-gara apa? -gara, Selama mereka cungklang, sebagai mereka punya jenggot. Tapi luar biasa sahabat. Tidak nah, apa-apa pak, silakan kalian keluarkan kami dari apa? Sekolah silakan, nggak apa-apa. Yang penting kami tetap kokoh di atas sunnah, di atas ibadah. Ketika ancaman itu terdengar oleh pak pengacara Muslim, langsung pengacara Muslim mau membuat sidang, memidanakan kepala sekolahnya bingung, kepala sekolahnya. Artinya Pak damai, nggak jadi mengeluarkan anak-anak tersebut. Alhamdulillah pertolongan Allah dah datang melalui ba, beberapa pengacara, pengacara Muslim yang tahu undang-undang. Di undang-undang sudah dilindungi. Bahwa ya setiap warga negara Pak ba. boleh bah memeluk agamanya, beribadah sedang apa kepercayaan mereka dibebaskan dalam undang-undang. Enggak -undang. ada larangan. Kok bisa kemudian apa? membatasi barakallahuikum ibadah manusia. Sehingga bikin di dalam ayat ini ada anjuran bahwa untuk senantiasa kokoh di atas ibadah, di atas dakwah. Teror demi teror Nabi SAW Pak, menimpa beliau, tapi beliau tidak pernah goyah. Sama, -sama harus beli -beli sahabat harus beliau melihat sahabat-sahabatnya dibunuh, disiksa. Apakah kemudian, dah dah dah, menyerah menyerah, dah tolong lepaskan semua sahabat-sahabat saya jangan disiksa. Sudah, aku tinggalkan agama ini, dakwah ini untuk kemaslahatan mereka. Demi nyawa mereka, ditinggalkan dakwah tauhid. La. Nabi mengatakan Sobron, sobronnya Alu Yasir, sabar wahai Alu ya, Yasir. Demikian juga ketika Nabi Alaihi Salatu Sama melihat Bilal bin Rabah disiksa, dicamuk-camuk, dikasih bes, apa baju besi, kemudian dijemur di panasan. Bilang, Bilal, bagaimana coba pak? Dikasih baju besi, taruh di Di panas, dijemur. Bilal hanya semangatan ahad ahad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berdoa apa-apa kecuali berdoa agar Bilal bisa tetap sabar. Luar biasa. Siksaan, godaan, ujian yang menimpa Rasulullah dan para sahabatnya dan juga umat-umat yang terdahulu para pengikut para ambia itu lebih berat daripada ujian yang menimpa kita. Kita paling terornya apa sih Pak? Diusir dari kampung. Ya, kemudian apa? Suruh dipecat dari perusahaannya atau pekerjaannya atau dikeluarkan dari sekolahnya. Paling cuma itu aja. Tidak sampai pada pembunuhan, alhamdulillah belum pernah kita dengar. Ada orang bertauhid, memakai sunnah kemudian dibunuh, diberantas, belum pernah kita dengarkan di bumi Indonesia ini. Alhamdulillah, pernah memang mendengar beberapa kampung-kampung salafi diusir. Penduduknya kemudian dibakar kampungnya, Pak. Tapi luar biasa, teman-teman sabar. Enggak apa-apa, silakan kampung kami dibakar, dihancurkan. Yang penting jangan sampai hancur tauhid kita dan agama kita prinsip yang luar biasa. Faedah yang ke-11. Al-firar ila Allah bi sujud, bi as wa du'a wa waqtal fitan wal Di dalam faedah yang ke-11 ini adalah anjuran untuk kembali kepada Allah dengan memperbanyak sujud itu memperbanyak sholat, memperbanyak doa, terkhusus di waktu-waktu fitnah. Ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, gangguan demi gangguan. Bagaimana caranya untuk bisa menenangkan itu semua? Membuat hati kita terus yakin dan kokoh kembali kepada Allah. Biarkan makar-makar mereka terus mereka lancarkan kepada dakwah dakwah itu tauhid dakwah sudah biarkan keserahkan urusan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala doakan semoga Allah mendapatkan hidayah semoga apa? mereka mendapatkan hidayah ya Allah berikanlah hidayah kepada kaum muslimin kasihan gara-gara tokoh satu ini membuat apa? kaum muslimin terpengaruh sehingga mereka membuat anarkis kepada dakwah tauhid kepada dakwah sunnah ya Allah berikan mereka hidayahmu ya Allah doakan jangan doanya ngeri ngeri ya dari Facebook kata kejadian seorang apa satu masjid ahlu sunnah ditutup ya doanya semoga Allah melaknat para penutup masjid ini dan kemudian juga melaknat orang-orang yang bersekerikat para pemerintahnya para ininya itu nah ini nggak ada maslahatnya doakan untuk mereka bah hidayah dan petunjuk. Siapa tahu fabar dengan hidayah doamu tiba-tiba berbondong-bondong mereka apa? Rujuk, minta maaf dan kemudian ternyata dakwah itu adalah dakwah yang benar. Luar biasa. Sabarnya kalian dalam beragama, sabarnya kalian dalam apa? Berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Membuat mereka bisa salut kepada kita. Sabar. Jangan kedzaliman dibalas jangan kedzaliman jangan perbuatan keras mereka anarkis mereka kita bahas dengan kekerasan dan anarkis pula jangan ya karena apa kita sudah punya Allah Allah Subhanahu wa taala hasbunallah wa ni'mal wakil ini doa yang diucapkan siapa Nabi Ibrahim ketika dibakar Nabi Musa ketika apa diusir demikian juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi penolong dan melindung kita Faidah yang ke-12 Fiha fadilatu as-sujud Di dalam Surat al al-alaq ini terdapat keutamaan sujud Sehingga disebut Wasjud waqtarib Bersujudlah Berarti Fabar kalau diantara anggota-anggota bagian-bagian dari gerakan sholat, kata para ulama yang paling utama adalah apa? Ketika gerakan su, sujud. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya ya tempat yang paling terdekat antara hamba dengan aku adalah pak, Ketika dia sujud. Sehingga Fabar ya ketika engkau sujud, maka pak Jangan keburu-buru bangkit. Nabi mengatakan, Ida sajatum faakfiru fi doa. Jika engkau sujud, maka perbanyaklah doa. Kenapa? Karena akrobu mayakunu benar abdi warabih asujud tempat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah bah, ketika dia sujud wahwasa jidun. Sehingga fa barakallahu ayo ketika salat jangan terburu buru bangkit manfaatkanlah sujud untuk apa berdoa karena apa tempat ketika sujud adalah tempat apa terbaik di antara tempat-tempat untuk dikabulkannya doa kemudian faidah yang ke 13 ada mutasdiq ay da'watin duna dala'in ilmiyah sabita wa sadiqah file yang ke-13 adalah jangan pernah percaya segala seruan-seruan yang tidak pernah dibangun di atas dalil-dalil yang ilmiah perhatikan bagaimana Bu jahil memberikan penggembosan, pengembosan dan ancaman-ancaman. Maka kata para ulama, jangan pernah percaya dengan berbagai seruan-seruan tanpa dibangun di, di atas dalil-dalil yang ilmiah. Luar biasa. Syubat-syubatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sekolah di sekolahnya wahabi. Nanti anakmu dia, Pak, akan dilatih, Pak, durhaka kepada orang tua. Luar biasa. Ini dalilnya mana? Buktinya mana? Kalau Pak anak kalau sekolah di sekolah-sekolah salafi itu Pak diajari durhaka sama orang tua, mana? Enggak ada ceritanya. Justru seandainya orang tua kafir, apa mana salaf? Tetap engkaulah lah berbuat, tetap bah, engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Ini prinsip salaf. Meskipun orang tuamu kafir, bukan muslim, wajib bagi kita Pak ba, tetap berbakti kepada kedua orang tua selama tidak mengajak kepada kekufuran. Ini manhaj salah. Kok bisa kemudian, Pak, disebarkan ya bahwasanya, Pak, ba, dakwah salah itu, Pak, membuat anak-anak kita mengajar anak-anak kita ba, durhaka kepada orang tua. Ini jelas, Pak. Dakwah ghairu ilmiah, dakwah yang gak ilmiah. Yang na'udzubillah dari ya yang seperti ini kok ada aja pengikutnya sehingga babar kalau ini waspada dari berbagai macam seruan-seruan dan dakwah-dakwah yang ternyata tidak dibangun data di sebab dalil-dalil yang ilminya hati kalau kamu sekolah di sekolah-sekolah salaf, nanti anakmu diajari teroris. Coba bayangkan. Ya. Kita katakan fabar kalau kita mandat salaf demo saja enggak boleh. Bakar rokok saja enggak boleh apalagi bakar manu, manusia. Ini prinsip salaf. Bakar rokok saja Pak enggak boleh apalagi bakar manu, manusia dengan bom. Dari si mana buktikan bahwasanya dakwah salaf itu, Pak, mengajari putra-putra kaum muslimin untuk menjadi teroris, buktikan mana? Ceramahnya mana? Kalam-kalam salaf yang mengajari kepada hal tersebut. Nauzubillah min dzalik. Yang ke-14. Adamu ta'alluq bid dunya wa maladat wa tadhkir nafs anarruju ila Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-12 jangan pernah ya terlalu apa terikat dengan dunia dan dengan dan juga kelezatannya. Jangan terlalu apa terikat hatimu dengan dunia dan kelezatannya. Tetapi ingatkan jiwamu dirimu senantiasa bahwa engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspada, apapun kejahatanmu, kedolimanmu, ingat semuanya akan kembali kepada Allah. Jangan kemudian kita berbuat bolim, berbuat melampaui batas, berani bersekongkol dengan orang-orang yang seperti ini, menutup dakwah tauhid, menutup as karena dun, Dunia, jangan dunia akan kita tinggalkan, Pak. Sehebat apapun, pangkatmu, jabatanmu, di hadapan Allah, semuanya, Pak, sama. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Para mujaleh, hey bujal, coba seru tuh, semua yuk. semua penolong-penolongmu yang bisa menolong engkau dari azab Allah. Engkau panggil pengawalmu, penga engkau panggil pengikutmu." nanti kami panggil mbak malaikat zaba zabania hmm. barakalawikum satu malaikat aja mbak bisa menghancurkan seluruh bumi, bumi ini sayapnya aja mbak sudah menutupi ufuk gak perlu dengan ribuan malaikat satu malaikat aja mbak dengan saya ya mbak dihempaskan bumi ini han, hancur maka farbarakalawikum waspada ketika engkau punya dunia Jangan sampai Pak kemudian sampai cinta sekali. Takut dunianya hilang, takut jabatannya hilang, takut pakatnya hilang. Akhirnya Pak, ikuti segala seluan-seluan kebatilan dan kedoliman. Na'udzubillah. Nah, yang ke-15, yang terakhir, terlalu banyak ya. Tapi yang ke-15, kita cukup sampai sini. Allah Azza wa Jalla في جعل بداية آيات هذه السورة من أول ما أنزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الله أراد للناس كافة أن يبدأ وجودهم على هذه الأرض مرتبطين بالله عز وجل متعلقة قلوبهم قلوبهم به ولا تنظر أبصارهم وجوارحهم إلا إليه Kalau kita lihat Pak, surat al Al-Alaq ini dari ayat 1 sampai berapa Pak? 19. Kalau kemudian kita perhatikan di sini Pak, Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia itu dari awal mereka ada hingga nanti mereka meninggal hendaklah senang siapa? Terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak engkau dilahirkan hingga engkau wafat, wa'bud rabbaka hatta ya Terus engkau bersama Allah. Teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti. Sejak engkau lahir hingga engkau akan meninggal selalu jadikan dirimu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Fabarakallahu fikum. Di sini apa? Dari awal. Wa Muhammad Iqra. Bacalah. Di sini apa? Hirs ala thalabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi untuk apa? Semangat menuntut ilmu. Bahkan Abu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul rabbi zidni ilma. Wa Muhammad katakanlah kepada Rabbmu, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Ini memberikan dalil bahwasanya bahwa semenjak Nabi alaihi salatu diutus, diangkat sebagai nabi, disuruh banyak belah belajar. Kenapa? Karena manusia keluar dari rahim rahim ibunya dalam keadaan jahil sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayo semangat menutup ilmu. Jangan pernah berhenti karena ilmu inilah yang akan membuatkan apa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan ilmu inilah akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu inilah akan membuat kita semakin bertambah iman sehingga jangan pernah pak lepas dari namanya ilmu walaupun kamu sudah tua rentak jangan pernah lepas dari il ilmu karena ilmu inilah yang akan membuat kita takut kepada Allah membuat kita semangat beramal, membuat kita semakin yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sudah jauh dari ilmu agama, jauh dari ta'lim, maka seperti orang-orang yang di, di luar, hatinya terikat dengan dunia terus, lupa dengan Allah, hilang rasa takutnya kepada Allah, kemudian semakin menyusut iman-iman mereka, bahkan sebagian mereka berani menjual agama agamanya demi dunia. Karena Karena ilmu sudah tidak ada pada mereka. Na'udzubillah min dhali. Wallahualam bisawab. Di sini ada pertanyaan. Benarkah? Riwayat yang menyebutkan bahwasanya Abu Thalib diringankan siksanya di neraka. Karena apa? Kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. naam Riwayatnya sohi, bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adalah manusia yang paling ringan siksaannya di neraka. ya selama-lamanya di neraka, tapi pak, siksaannya paling ringan. Apa bentuk siksaannya paling ringan yang diberikan Allah kepada dia? Berdiri di atas sendal yang panas hingga pak ubun-ubunnya mendidih. Ini siksaan yang paling ringan berdiri di atas sendal ada batu kemudian apa barakallahu kepalanya otaknya mendidih ini barakallahu siksaan yang barakallahu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Thalib siksaan yang paling ringan naudzubillah kemudian siapakah nama asli Abu Jahal namanya Amr bin Hisham bin Al-Mughirah al makhzumi al Qurashi al Kinani. Dia ketemu dengan Rasulullah di al Kinan. Dia termasuk apa? Paman dari paman Rasulullah. Namanya Amr bin Isham bin al Mughirah al Makhzumi al Qurashi al Kinani. Barakallahu Adapun ketika dia menggembosi Abu Talib bersama siapa tadi? Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah luar biasa kalau namanya Islam apa dia akan masuk ke dalam Islam betul akhirnya Pak Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah yang ikut bersama Bujal mengembosi Abu Talib, masuk tetap di atas kekufurannya akhirnya mbak dia masuk Islam dan ketika masuk Islam dia memiliki semangat yang luar biasa membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti perang-perang Badar Perang Hunain, Perang Ta'if, Sehingga beliau mati di negeri Ta'if, Jadi ini, Barakalluikum Abdullah bin Abi Umayyah, ya, Yang tadi apa? Ikut menggembosi Abu Talib, Untuk tetap di atas kekufurannya, Alhamdulillah dia masuk Islam, Ikut perang Fatumakah, Ikut perang Hunain, Dan juga perang Ta'if, Dan kemudian meninggal di perang tersebut, Wallahu alam bisawab, Baik, Wallah Alhamdulillah, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan surat selanjutnya yang surat apa? Atin pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi terus semangat belajar dan enggak jangan pernah apa? Kendor. Nah banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita istiqamah dan semangat terus dalam menuntut ilmu agama. Taib ilahuna apabila ada salahnya atau kekeliruan dalam bacaan atau terkelincir pemahaman anda bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala enam dan itu semua karena kejahilan saya dan datangnya dari syaitan. Apabila ada benarnya itu semuanya murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdiqasyukurakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.